Anggota bomba menemui 3 mayat, satu wanita dan 2 kanak-kanak dalam rumah teres 2 tingkat di Taman Wangsa Permai Kepong yang terbakar malam tadi. Mangsa dikenal pasti berusia lingkungan 29 hingga 7 tahun. 3 lagi mangsa yang berada dalam rumah itu terselamat kerana sempat naik ke bahagian atas rumah ketika tingkat bawah rumah berkenaan terbakar. Tingkat bawah rumah berkenaan terbakar lebih 80%. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor berkata, sebaik api berjaya dipadamkan, ketiga-tiga mangsa yang melecur itu dikenali sebagai Lam Choi Lai, Samsul Eng Abdullah dan Wong Ah Yin berjaya dikeluarkan selepas ditemui di tingkat atas rumah. Mangsa yang selamat dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan lanjut. So yang terkurung dalam tu memang 3 orang saja. 3 orang saja. Yang lain dapat menyelamatkan diri, satu melalui pintu belakang di bawah, iaitu ibu atau rasa ya, ibu dan bapaknya dapat turun ke daripada peringkat atas. Melalui rumah sebelah kita dapat mengesan mangsa yang masih lagi bernyawa dan kita serahkan dan kita buat penyelamatan. Kita turunkan mangsa 3 orang, iaitu 2 orang kanak-kanak dan 1 orang dewasa, dan kita serah kepada pihak ambulans. Dan selepas itu kita terus membuat kerja-kerja pemadaman seterusnya sehingga padam seterusnya berakhir pada pukul 23.57 yang dapat dipadam secara keseluruhan.